Bapaknya misalnya jenengan pengen cuci motor. Nggih, cuci motor, cuci kendaraan, cuci nopo mawon saged. Sarane mbiyen Mas, iki diambil. Ya. Iki alatnya bisa dibongkar pasang enaknya, Pak. Jadi nanti alatnya ini diambil seperti ini, dimasukkan saja. Jenengan kerane kok modele kaku, model lemes, iki bisa semua. Nah, ini tinggal masukkan dengan alat ini. Dimasukkan aja ini. Nah, gitu lagi. Jadi nek kangge nyuci motor, ini bisa dicuci sendiri. Daripada jenengan pengen cucinya 10 ribu, ini gunakan alat ini, kangge alat bantu. Cuci motor, cuci mobil, kendaraan, kira pekarangan, ini taman-taman ini saged. Ini yang kedua. Yang ketiga untuk apa, Mas? Yang ketiga. Iki jenengan nyuci sewu, kangge ini mandi shower. Dan ini nyuci sewu, Pak. Habis pulang kerja, sebelum ini jenengan kegiatan-kegiatan, kan dianjurkan mandi dulu. Lah mandi ini piye ben penak Mas. Lah ini kising biasanya jenengan ngangge shower. Ini kalau sudah punya ini sudah punya pakainya shower. Belanjanya ini mahal sekali. Ini ratusan ribu ya, 200 lebih. Nah, ini daripada jenengan yang belum punya, seperti saya belum punya, Pak. Nah, ini kalau betul saya tumbas nongnya tadi. Ini tumbas ya saja, cuma kan mahal. Nanti dengan pakai alat seperti tadi, yang namanya tabulter, ini bisa digunakan. Nah, ini seperti tadi ya. Mau jalan nyuruh sewa, ya biaya ini mau selang. Selangnya pira mas, rong meter. Rong meter 10 ewe, ini saged. Ini yang masuknya yang tadi ini, ibunya bisa pakai, putranya saged, bae, ini Mbak Kakung, Mbak Putri, sampai putu ini. Ini mati suar, pira banget. Ini biaya ini mau ini. Jadi ini bisa gunakan selang ini 2 meter saja, langsung jadinya seperti ini. Nah, seperti dengan punya apapun itu alat mandi showernya. Nah, kayak gini. Jadi nanti ukuran keran ini bebas, mau keran apa aja ini bisa. Enaknya lagi Pak ini lembut. Lama saya ini nggak punya seperti ini Mas, beda. Tidak ada ini ya. Ini tinggal diambil, ini saya contohkan lagi. Nah, ngerti lagi, ini diambil lagi ya Pak. Ini jenengan baterai kengkolong, kengkolong, ini baterai nopo-nopo. Caranya itu Mas, seperti tadi, ini tinggal masukkan aja. Lah ini waktu filternya waktu saringan nih. Nah, betul-betul sampah-sampah ini betul melebet. Nah, waktu kipasnya ngelakuin itu. Lama naik pake jaringan kulit dan sewu. Lama-lama ada kotoran, ada debunya. Gimana cara membersihkannya? Ini cukup dibalik saja. Ini dibalik seperti ini, ini cara membersihkannya. Nah, itu cara membersihkannya. Atau enggak kayak gini. Nah, jadi ini kalau gunakan ibu atau bapak. Lah yang paling penting Pak, ini bisa hematnya ini 40%. Kenapa kok bisa hemat? Ini saya masukkan lagi. Nah, ini hematnya kenapa kok bisa 40% Mas? Nah, ini Mas. Ini tak butek. Nah, ini banyune jenengan menggunakan singkeran ngeten iki, tame gedhe iki cilik nang nyiprat kabeh. Pasti lho ya, basah semua nanti baju. Tapi nek gunake iki Mas, sing penting niku banyune mili. Ora kudu gedhe-gedhe ngeten iki mboten. Iki kelas setengah iki. Nah, dikecilkan. Nah, yang penting banyune mili tadi. Nah, ibuke gak jenengan banyune sak meter iki, nek nyuci miring, nyuci gelas, nyuci nopo mawon, iki kesuwen. Karena kecil sekali. Nah, kecil sekali nggih. Nanti gunakan alat ini, Mas. Iki jenengan usah ibu, yen pame kilometernya tetap cilik. Kecil. Tapi nanti hasilnya seperti ini, Mas. Nah, nggih, jadinya shower. Tapi kalau nyuci nanti ini lebih cepat. Ibunya senang, ya, bapaknya ini juga bisa pakai. Jadi gaweane pirang-pirang ini cepet banget alatnya. Nah, luar biasa. Jadi nanti bisa digunakan untuk ibu, bapak, satu keluarga ini kangge ini mandi shower. Ini banyu ini sidik, jadi jenengan itu saya ini makanya ini 40%. Yang biasa ibu, nopo bapak ini ku habis 50, nanti gunakan ini 2 bulan, 3 bulan, tak lebih ngirit. Mobil AB 8469 makin gimana? Oh, makin gimana? Kantor men, kantor ya. Kantor ya. Kantor ya. Nah, ini caranya ngerti Mas ya. Jenengan nyusahu, sing biasanya jenengan keran ini kok sak-sak ingetan ini makin tinggal masukkan aja. Ya, tinggal masukkan dengan alat ini, tinggal masukkan alat ini. Yang namanya keran filter. Ya, jadi ini kalau digunakan alat ini, jenengan tidak ada ruginya. Mas, nanti ada contohnya enggak? Tidak. Semua ini tidak ada contoh, semuanya sama yang saya jual. Dengan yang saya contohkan itu ini benar banget. Dan ini yang filternya itu kita sih, Mas. Berisani, Mas. Ya, tukar pengalaman. Oh, jelas. Ya, alatnya serba guna. Ini tukar pengalaman boleh, Mas. Jadi dalamnya ini sudah ada filter kaki saringan.
dengan sampah-sampah buatan begal, ya, kaki ibu, airnya itu tetap sering. Yang penting tak seperti tadi, Pak. Ini, ya, yang penting ini. Yang penting bajunya ini milih Pak Mawon. Nah, ya, ini penting bajunya milih. Cuma anak ibu air ini juga bajunya sama yang tadi, ya, rambungnya setahun, Mas. Ya, itu suwe yang tadi gila. Ini baringnya lagi gulung yang tadi, langsung jadi shower. Nah, ini nek kaki ibu ini. Nek kaki bapak ini buat apa? Nyuci motor, kendaraan-kendaraan yang tadi, ini pas musim hujan, rugi lu nyuci no. Nyuci tekan rumah hujan, nyuci tekan rumah hujan. Lah boros 10 euro. Lah ini gunakan alat ini, tinggal masukkan modalnya cuma apa ini selang saja. Jadi kaget nyuci motor, nyuci mobil, nyiram-nyiram taman-taman, gini-gini, enak banget. Gantinya shower-shower kayak gini. Yang ini ratusan ribu, gunakan alat ini saja. Ah, kayak gini. Kalau harganya ini super murah. Ini bapak belanja ini, kalau saya buat ini keran Eropa, Mas. Ini keran Eropa nih, kalau dukun itu 160. Goyong itu ini. Ini mahal, cuma hasilnya nanti bagus yang ini, Mas. Nah, ini tinggal masukkan. Ini keran Eropa ya, tinggal masukkan alat ini. Nah, Mas, dukun saya punya keran Eropa itu yang besar sekali, nggak muat. Gimana cara menggunakannya? Nanti ini bisa dibuka. Nah, ini nanti bisa dibongkar, Mas. Jadi diambil saja kalau yang besar, tapi kalau cukup nggak usah dilepas. Tapi ini dengan kecil banget, ini tinggal masuk dong ini. Nah, hasilnya tadi, Pak, jadi nantinya semuanya jadinya shower. Ya, jadinya shower. Yang paling penting, Bapak, ini hematnya ini sampai 40%. Nah, kalau harganya ini harga promo mawon. Ya, harganya harga promo. Ini satu, kalau nanti satu belanja ini, Pak, dari Bapak ini belanja ini kagune shower, kagune nopo, ini kan serba guna. Jadi kalau di pulang ini murah sekali. Karena apa ini harganya cukup 30.000. Tapi kalau bapak belanjanya dua, misalkan ibu nanti dengan belanjakan, bapak bisa pakai lagi, ini gak usah gonta-ganti, belanjanya dua ini 50.000. Kayak gini, jadi dapat dua langsung, Pak. Cuma dengan belanjanya satu, ya gak masalah. Karena apa ini bisa dibongkar pasang. Nah, bisa dibongkar pasang, bapak habis nyuci motor, nyuci mobil, nyuci kendaraan, airnya ini sampai hematnya 40%. Jadi kalau bapak belanja ini sama dengan gratis. Karena apa? Nanti 2 bulan ini sudah balik modal alat ini. Hemat 1 bulan 15.000 lah. Ya, kalau 10 bulan aja sudah 150. Jadi kalau menggunakan alat ini memang alatnya kecil, Pak De. Kalau bapak lihat ini jangan barangnya, tapi fungsinya. Nah, yang pertama ini kaki wastafel. Ini kita gengin cuci-cuci gitu ini. Nah, ini harus cuci tangan, cuci tangan terus-menerus gitu. Nah, ini pakai alat ini. Jadi buatan nyiprati. Ya, buatan nyiprat-nyiprat, mengurangi percikan ini anti-splash. Water saving itu hemat airnya sampai 40%. Oke, shower head. Ini untuk semua ukuran keran-keran itu bebas. Nah, ini jenengan rasa bingung. Running model ngeten ini tinggal masukkan aja. Tinggal masuk ini. Nah, tinggal masuk. Semuanya tinggal masuk, Mas. Jadi ini keran model lompat ini belum. Keran semua aja ini masuk semuanya. Tinggal pakai lagi, Pak. Penentel filternya, Pak, nih. Jadi penentel filter ini, penentel saringan ini jangan khawatir. Kalau misalkan jadi tampungan ini kotor, itu debu-debu, sampah-sampah lihat ini bisa dinombor, disaring menggunakan ambil ini. Kenapa? Sudah ada kipasnya. Bisa nih, Bapak? Dengar pengalaman, Bapak. Nah, jadi namanya filter keran fleksibel, kaki sembarang keran ini melepet mau. Jadi penjelas rasa bingung ukuran ini sepintar-sepintar, ini tinggal masuk dong itu ini. Diputar, ini. 1, 2, 3. Nah, wis ngeten iki wis kunci dhewe. Enggak perlu diklep, enggak perlu ditali, enggak perlu dikawat. Niki wis otomatis, Pak. Dengan saldo ini gede nopo ya nopo, iki boten lepas. Ya namanya top filter keran fleksibel ini luar biasa. Nggih, iki kangge ne sembarang barang fungsi. Jadi nanti bapak bisa pakai, ibunya bisa pakai, nggih, satu keluarga bisa pakai kangge ne kok mandi shower. Iki karo bapak, bapak niku belanjanya showernya ini alatnya ini kan mahal. Ini 265, Pak. Nah, ini jadikan yang saya dulu, nek listrik ini buat ngirit. Ini yang tergratisan 3 bulan. Dan nek banyu kan buat yang tergratisan. Pelajaran emang hebatnya gimana, Mas? Ya, dan ini. Ini nggak gini, nggak tadi. Ini filter, tak filter keran tertipu. Nah, ya. Di dalamnya ini ada kipas. Yang pertama, kipas ini kaget nopo saringan. Saringannya supaya dengan bayu ini itu tetap bersih yang keluar, Pak. Ini biasanya water debu, sampah-sampah kecil, nanti disaring pakai alat ini. Yang kedua, alatnya bisa dipajang pendekan. Nah,
gigi jenengan bisa dipajang pendekan, ya. Yang ketiga bisa dibongkar pasang. Jadi kalau di rumah bapak mempunyai keraniku tiap rumah kan lain-lain bentuk, lain-lain ukuran. Nanti menggunakan alat ini, misalkan ini masih keran model galon, ini tinggal masuk aja nih mawon. Lalu bisa jenengan yang sewu kok keran bisa kecepat kenapa? Karena apa ini? Nah ini belakangnya itu ini, di kepala ini, itu elastis ukurannya V, jadi makanya sembarang keran ini masuk. Yang tadi keran galon, kebanyakan di rumah tangga menggunakan keran besi. Keran besi nanti ya tinggal masukkan saja ini, tinggal masukkan seperti ini. Terus apalagi mas, kerannya bebas. Ada yang keran plastik, ukuran setengah, ukuran 3/4, ukuran apa aja ini masuk. Bahkan di rumah nanti jenengan kok sudah punya keran Eropa. Nah keran Eropa kan seperti ini pak. Ibu sudah punya, ini gak masalah. Nanti tinggal masukkan alat ini, seperti ini. Nah cara penggunaannya gimana mas? Nah ini sing maune banyune ngeten iki. Kalau ini masih normal ya, ini belum menggunakan tap filter. Biasanya nopo, nek kangge ibu di rumah, nek nyuci-nyuci ini banyak air yang muncrat. Ya, jadi nyiprat ngeten iki. Nah, iki nyiprat. Tapi dengan iki pakai alat ini, tap filter ini tinggal masukkan alat aja ini. Nah, tinggal masukkan nih mas. Masukkan kayak gini mas. Hasilnya gimana? Hasilnya jadinya airnya shower. Airnya ini lembut. Airnya lembut. Jadi kan ini dengan kaki ibu nyuci-nyuci ngeten iki, ora masuk nyiprat. Nah, ini mengurangi cipratan. Antisipasi, ini mengurangi cipratan. Jadi mau cuci-cuci ini ibunya ini enak sekali. Yang tadi fungsinya tadi kalau panjang gimana mas? Ya panjang. Nah ini panjang ini fungsinya untuk apa? Ini untuk beloknya. Ini untuk arah. Jadi arahnya ini bisa 360 derajat. Ini bisa dipanjangkan. Fungsinya untuk apa? Ibu kalau cuci yang pojok-pojok yang sini ini susah. Yang wastafel ngeten ini susah. Ini tinggal nggono ngeten. Ya tinggal belok. Mau ke arah mana aja, hadap kanan langsung, hadap kiri langsung, ini bisa diputar nih, ini lihat. Nah ini bisa diputar, jadi bisa 360 derajat. Ini yang pertama, ini kaki nopo cuci-cuci alat wastafel, jadi alat batu. Jadi kalau di rumah kerannya apa aja ini masuk. Kalau di rumah sudah punya keran angsa, masa ini ibunya saya punya yang model kayak gini, ini model angsa ya. Ini tinggal masuk nong etem mawon. Ini tinggal masuk nong etem lagi. Ini putar 1, 2, 3. Jadi yang tadi ukuran yang paling kecil ini setengah, yang paling besar ini ukuran angsa, ini bisa masuk semua. Ini pertama ini fungsinya kan guru. Yang kedua untuk apa? Ini bapak.